diciptakan pilkada serentak di tahun 2020. Sedikit menanggapi hal-hal yang viral itu, yang pertama bahwa tahapan ini tidak selesai. Saya sudah sedikit membaca itu ya, sedikit membaca bahwa tahapan itu tidak serta-merta ketika dia lulus CAT dia harus lulus 5 besar. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, salah satunya wawancara, dan kita meneliti juga dari laporan dan masukan masyarakat. Tetapi ketika kami wawancara, ada hal-hal yang menurut kami dia ini tidak pantas. Nah, mungkin dari hal laporan masyarakat atau yang bersangkutan tersangkut di SIPOL. Nah, itu pun jadi pertimbangan-pertimbangan kami. Dan juga masalah nilai tes wawancara itu kami yang menilai, dan insya Allah kami sudah fair. Atas itulah yang kami putuskan melalui rapat pleno, beliau-beliau yang kami pantas itu untuk dilantik pada tanggal 16 ini. Demikian. Pak, terkait dengan isu yang pihak KPU sendiri diusung oleh kandidat, salah satu kandidat bakal calon bupati itu seperti apa itu, Pak? Itu tidak ada intervensi, tidak ada. Itu saya tahu arahnya itu intervensi kan? Nah, tidak ada intervensi, sama sekali tidak ada intervensi. Dari latar belakang bisa kita tahu kan? Nah, tidak ada, sama sekali tidak ada intervensi. Kami sudah fair, kami sudah sesuai dengan aturan, sudah kami jalankan sesuai dengan tahapan, pada saat ini sudah dilantik sesuai apa yang disampaikan dalam sambutan Kapolres tadi, bahwa tahapan sudah dilalui dan mereka sudah dilantik dan mereka sudah kita tetapkan sebagai penyelenggara di kecamatan. Dan harapan kita masyarakat mendukung mereka yang sudah kami lantik, guna tujuan cuma satu kita. Tujuan kita adalah menyukseskan pagelaran pilkada yang ada di Okus Selatan ini.